Mereknya apa tuh, Bang? Iya, gambar benteng. Okay. Red Bull. Red Bull, Bang, ya? Banteng, Bang. Iya, banteng. Bagus warnanya, Bang, ya? Kita jajaran Pares Narkoba, Polrestabes Palembang. Kalau waktu 2 hari berturut-turut, tanggal 6 dan 7 Januari 2020, kita berhasil untuk kasus. Yang pertama, kasus kepemilikan sabu sejumlah 16 paket berat 16 gram. Kemudian hari berikutnya tanggal 7 kita berhasil juga mengungkap kasus narkotika jenis ekstasi dengan jumlah 550 butir. Ini mungkin rangkaian yang kemarin ya. Rangkaian 3302. Ini jenisnya jenis Red Bull. Ada gambar banteng. Nah, ini yang beredar di Kota Palembang. Ini jenis baru ya, Bang? Ini masuk yang tahun baru kemarin. Tahun baru kemarin ada 5 jenis kemarin ya. Salah satunya ini. Satu jaringan yang mana? Ya mungkin kalau kita urai-uraikan itu satu jaringan. Ini sisa tahun baru ini. Barangnya dari mana? Dari luar. Barangnya ini dari Kota Palembang aja. Ya, mungkin dari Jakarta ke sini ya. Mungkin dari Riau ke sini. Kita masih mencari gudangnya. Gudangnya mudah-mudahan nanti dari informasi-informasi yang kita dapat bisa kita ungkap. Ini pengedar atau pemakai? Ini pemakai dan pengedar. Ini tertangkap. Kebetulan kemarin kan kita pengembangannya dapatlah. Untuk pasal yang dikenakan, Bang? Pasal yang dikenakan pasal 114 dan 112 dengan ancaman hukuman 20 tahun.